Hiwalayan tanggal Supati, Desa Taman Baru. 2. Hiwalayan Kopek atas nama Desa Pekraman Buriang Kangin. 3. Makan Kutu Suarsana atas nama Desa Pekraman Buriang Kangin. 4. Inoman Kayu atas nama Desa Pekraman Taman Baru. 5. Sanggede Kastawan atas nama Desa Pekraman Kawan. 6. Iwayan Water, Desa Taman Baru. Saya Ibu Mati Manjikito. Pak, panggilannya Pak? Ibu Mati Manjikito. Pak Dewa. Pak Dewa. Ya, Pak Dewa. Saya pernah menjabat kepala desa berakhir tahun 1982. Oh, pernah kepala desa. Pada waktu itu, dapatnya kepala desa cuma 5 tahun. Namun sejak tahun saya ini kadang menjelang kepala desa. Setelah itu, saya di kalimban ini menunjukkan SMP juga. Karena mau dipindahkan ke Abang Song, Abang Karangasem, tapi saya berusaha karena banyak membuatnya. Itu perjuangan. Itu perjuangan, Pak. Ya. Yang pertama juga, waktu membuat balai masyarakat itu, masyarakat kami keluar keluar bambu satu batang. Apa itu keluar bambu satu batang? Setelah itu, akhirnya saya tahun 82 berakhir menjabat sebagai kepala desa. 82 berakhir menjabat sebagai kepala desa. Akhirnya diganti oleh Idewo Medikardiko. Terus? Ada penyertifikan balai desa itu. Apa hubungannya dengan sertifikat? Kalau buat sertifikat lain. Oh lain, oke. Saya pikir tadi cerita tadi mau dihubungkan dengan sertifikat gitu. Belum ini saya lihat. Oke. Belum sertifikat. Karena saya pernah menjabat. Akhirnya, setelah itu diganti oleh Hayawan. Perbaikan. Perbaikan bagi masyarakat. Setelah itu, adik saya yang menjabat. Sekarang? Lah, belum. Oh, belum. Ada perbaikan dari desa. Setelah itu, sekarang menurut saya untuk menjadi kepala desa, dekol dari masyarakat yang tidak lupa. Itu kecewa. Hanya setiap ke utara, merasa sedih melihat balai desa itu dekol. Sekarang hubungannya dengan sertifikat. Apa sekarang? Apa yang Pak Dewa ingin sampaikan mengenai sertifikat? Saya kita mempunyai dua sertifikat. Mempunyai dua sertifikat. Dan ini juga. Ini yang ke? Pekarangan yang kedua. Yang kedua ini. Belum ada tanah saya di sepinggir jalan itu juga ada tutup dengan belum kami sertifikat. Oh masih belum. Sekarang sertifikat di Pak Dewa ini berapa meter persegi? Cuma 500 meter. 500 meter kok cuma? Pekarangan saja. Gede itu. Oh 500 meter persegi. Di Taman Bali. Gede banget. Mudah-mudahan nanti masalah balai desa yang dekol itu mohon kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi bagaimana baiknya. Oh, tadi larinya ke situ. Nih, catat. Tadi, catat. Terima kasih, Pak Dewa. Terima kasih. Pertanyaan saya, wah ini kepala desa ditanya apa ya? Tanya Pancasila aja lah. Tapi apa pasti Pancasila, masa enggak apa? Belum apa, karena sudah tua. Tahu sendiri sudah tua, orang sudah pikun. Iya, enggak apa-apa pikun. Pancasila, satu. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dari awal, Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua.
Betul, ya? Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan dan pembangunan. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya. Empat, kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Lima, keadilan. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Gini loh, jangan mikir ya, Bapak waktu duduk di situ, entah. Kamu sudah di dekat saya, bisa lupa semuanya.